ketemu dia ya. Ibu nanti ke sana ya. Ya ampun, sedih banget. Tiga tambah dua. Dokternya Proris akhirnya kesini karena kemarin aku anterin beliaunya nggak dengar, aku udah teriak-teriak beliaunya nggak dengar, aku telepon nggak diangkat gitu. Ternyata begitulah. Akhirnya aku suruh ambil kesini. Ya udah tuh. Ini nanti tolong dimandiin sendiri aja ya. Oh. Karena kalau aku minta tolong karena kemarin kan aku lagi kekurangan pegawai. Jadi ini anak musim hujan suka main hujan. Foto Proris. Dengan emaknya si Proris yang baru namanya Tania. Aku mau nanya dong kalau misalkan adopsi sudah di sini susah nggak sih? Enggak susah. Ceritain dong. Aku pertama dapetnya dari YouTube. Waktu itu sebenarnya pengen beli anjing, ada yang nawarin di Bekasi. Tiba-tiba ada temen nunjukin YouTube-nya Om Bobisan lagi sama ibu. Katanya lagi adopsi, lagi open adopt semuanya. Terus nongol sih ini, Proris. Udah langsung aku kontak IG-nya, tukeran nomor handphone, langsung kesini. Jadi semua salah Bobisan. Kamu tidur di luar. Gue ingetin, semua salah Bobisan. Bobisan, jangan ngadi-ngadi dah. Sering-sering datang ke kandang preman, biar banyak yang adopsi. Terima kasih ya Om. Kita mau diajak. Mana mau? Ada bilang kan? Ini belum nyampe rumahmu aja drama nih, nggak mau jalan. Tuh ada temennya kok. Ayo. Enak di sana le. Di sana enak le. Iya masuk ya. Besok main, besok main. Main lagi ke sana. Nanti ke sana ya aku ya. Iya. Masuklah.
Nanti aku main ke sana ya. Dah, bye-bye ya. Ada tadi ayam udah dibawain. Laris, nanti ibu ke sana. Ya. Baper. Biasanya nggak mau makan. Biasanya nggak mau makan, terus diem aja. Udah jangan diturutin. Tetap kasih aja. Pasti akan ada drama-drama yang nggak jelas gitu pasti. Saya bahkan harus video call, Pak. Kalau ada anjing diadopsi itu memang harus video call. Kalau nggak gitu voice note. Hei, ayo makan cepetan. Terus nggak lama habis dengerin. Itu udah drama. Eh, Pare. Eh. Mbak, tegang banget ya. Iya, maksudnya matanya berair nih. Dah. Dah. Dadah. Dah.